Center. Nari makan nasi padang, guys. Di Bungking Hawker Center. Dia nasi padang. Dia nasi padang. Guys, hari minum air tahu panas, air tahu sejuk, guys. Tahu sejuk, guys. Musim panas ni. Sedap minum air tahu sejuk. Ini guys, kedai dia. Juga air tahu sama air cincau. Teman baik saya tengah beli nasi padang, guys. Nanti lepas ni saya punya turn dia nasi padang dia. Nanti guys, ada mix bambu. Nasi padang, guys. Tutung, asam pedas. Dan sambal goreng dia. Ya, kedai dia ni soto pari. Baru ni harga yang cip yang beli. Guys, kita nak makan, guys. Nasi padang, guys. Nanti sambal goreng paru, guys. Lebar gede. Ada ayam goreng, guys. Paru, guys. Makan tengah hari, guys, ni. Makan, guys. Aku kasih dia $5. Tadi, bang. Apa? $4 je, bang. Panggil aku, bang. Murah je lah nanti aku. Banyak lah tu. Tempat ayam ada, bagi dia lah. Paru lah tu. Bantah goreng. Bantah goreng. Thank you.
Nanti begitu kalau. Ya, emang dua, turun Pak Denny jirak, batu. Ada dah? Ada nomor dua. Ini ada ke depan kalang itu kan. Mati. Berpatah, Pak. Yang beli kat internet itu tak bagus. Susah nak buka. Dia punya mie soto ni kau tengok, kau tak tengok. Aku dah keberasa nak pergi Wan Hakim ni tadi. Aku nak tadi nak beli mie soto. Aku tu nampak orang tu makan dalam mangkuk ke tau. Ini sepuluh ya. Dia macam pasang sakit, dia mesti melayu. Sudah lah sambal ni. Boleh makan? Dia akan mengukur dia sendiri. Sambal lain mana boleh tunggu kamu, sudah sulak ke. Aduh guys, aduh. Daripada jenis itu, kepala ikan lah. Boleh ya? Salah, salah. Kita minum air, ikan lagi mahal. Thank you.
Ini lagi sedap dah rasa. Tambah dia sedap. Ada lagi ini. Program tu apa? Sup ni saya jual. Sebelah sini lambat tu. So 6:00 ini baru. Ini kita ambil pagi ya. Kalau ada gap tak boleh lah. Jauh lah kita makan itu. Plus seafood dengan itu lah. Jauh lah dia ni. Aku pergi lah nenek-nenek pasal dia tak kedalan. Alah dia menampau lah. Wah tapi dia menampau lah. Tapi yang plus dengan Tony tu lagi murah tu. Ha? Itu dengan dia pun. Kita yang dengan budak driver. Tapi yang memang yang terus kita pergi ada mengira juga lah. Dah lama-lama dia macam mana lah. Macam mana nak menjaga style orang Singapura. Tapi tak okey. Hotel pun orang untung kira. Kalau orang customer dah banyak connect dengan hari tu. Yang itu lagi murah tak? Di sampan. Itu murah. Kita dah biasa makan situ, kita tahu ke mana murah mana. Kerana kita dah tak datang lagi lah. Kita rugi kan kau customer. Kalau situ murah. Betul tak payah pergi yang jauh-jauh lah. Sambal goreng paru guys.
nak kaya tahu lah.